Sebelum spekulasi Ahok bakal menggantikan posisi Ma'ruf Amin muncul, ternyata para kiai Nahdlatul Ulama sudah memprediksinya lebih dulu. Prediksi itu didasari oleh sejumlah kejanggalan yang terjadi selama penunjukan Ma'ruf sebagai wakil Jokowi. Beberapa kejanggalan itu dimulai dari penunjukan tersebut tidak melalui musyawarah di tubuh NU. Padahal saat itu Ma'ruf sedang menjabat sebagai Rais Am NU. Mengapa harus memilih beliau yang secara usia lebih pas menjaga MUI menjadi Rais Am PBNU? Operasi politik macam apa ini? Jangan-jangan beliau hanya menjadi ganjal politik. Ini sudah dipikirkan para kiai. Agus Salahul Am, Ketua Barisan Kiai dan Santri Nahdiyin. Gus Am pun menilai spekulasi Ahok menggantikan Kiai Ma'ruf harus menjadi catatan serius bagi warga NU. Bahwa dalam permainan politik apapun bisa terjadi. Tidak ada yang sulit. Ini menjadi catatan serius warga NU khususnya umat Islam umumnya. Agus Salahul Am, Ketua Barisan Kiai dan Santri.